gimana caranya daftar di Pertamina? Daftar kerja di Pertamina. Oke, guys, berikut ini adalah video tutorial gimana cara daftar di perusahaan Pertamina secara online, daftar lowongan kerja di Pertamina secara online. Dan berikut ini adalah video tutorial cara daftarnya. Gimana cara daftar Pertamina secara online? Mari kita coba. Nah, kita pilih Google Chrome seperti biasa. Kita klik aja di sini kunjungi.id. Klik di sini .id, 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 klik di sini .id. Kita klik di sini .id, kita ketik klik di sini .id, klik di sini .id, klik di sini .id, klik di sini .id, kita pilih menu pada klik di sini .id, kita klik lowongan kerja. Jangan lupa klik di sini .id, mantap jiwa. Lalu kita klik ke bawah, kita pilih logo Pertamina. Ini Pertamina nih. Kita klik scroll ke bawah. Kita pilih Pertamina, kita cari Pertamina, info logger Pertamina. Nah, kita pilih masuk ke website resmi Pertamina. Setelah kita masuk ke sini, bentar loading cuy. Selamat datang di Pertamina, rekomu lihat lowongan. Kita pilih ke bawah, apa Pertamina. Blablabla. Kita baca, udah. Kita pilih lowongan kerja di atas ini, lihat lowongan. Nah, di sini terlihat kami menemukan 0 lowongan kerja. Waduh, enggak ada pekerjaan, cuy. Ternyata di sini itu lagi close fresh graduate mungkin. Enggak ada. Company DBK enggak ada. Nih enggak ada. Enggak ada lowongan. Harus orang dalam, tapi ini kadang kalau mencari informasi bisa di sini loh. Oke. Kalau kalian cari yang lain, silakan kalian kembali ke website krisi.id. Sama coba, mantap. Oke, guys, itulah bagaimana caranya daftar di Pertamina. Kalian suka dengan video ini silakan like. Kalau kalian ada pertanyaan silakan komen. Kalau kalian merasa suka dengan video ini, bermanfaat juga silakan share. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.